Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi ini dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Diaken Ferry Lumi akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Sebelum membaca firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu di pagi ini. Kami boleh dibangunkan dengan sehat dan kuat. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat kami renungkan dengan baik dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam acara Embun Pagi edisi hari Selasa tanggal 30 November 2021. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 6 ayat yang ke-13 yang berbunyi, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagia kita yang sudah membaca serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan tema pada pagi hari ini adalah ibadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah dalam bahasa Ibrani adalah abodah, adalah kegiatan yang sangat penting bagi gereja. Bahkan lebih dari itu, ada teolog yang mengatakan bahwa ibadah adalah aktivitas utama dari gereja dan setiap orang Kristen. Karena itu, ibadah dapat disebut sebagai kewajiban gereja yang pertama dan utama, sehingga harus diberi perhatian yang besar. Ibadah dalam arti yang umum dapat dipahami sebagai aktivitas kerja setiap hari, tapi secara khusus, ibadah adalah kegiatan penyembahan, pemuliaan nama Tuhan dalam bentuk liturgi, baik di dalam gedung gereja, di rumah, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Israel diingatkan untuk beribadah hanya kepada Tuhan Allah dan jangan mengikuti allah lain. Akibat dari mengikuti dan beribadah kepada allah lain adalah mendatangkan murka Tuhan dan pemusnahan dari muka bumi. Sebab Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Tuhan tidak mengendaki umat-Nya mempraktekkan sinkretisme, pencampuran kepercayaan. Tuhan mengendaki umat-Nya hanya beribadah kepada-Nya. Demikian pun sebagai umat Kristiani, kita diingatkan untuk hanya beribadah kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus serta menjaga kemurnian iman kepada Tuhan dan tidak tergoda untuk menyembah mengandalkan kekuatan lain di luar Tuhan. Sebab dalam realitas saat ini ada orang yang mengaku dirinya Kristen tetapi malas untuk beribadah kepada Tuhan dan lebih senang untuk mengandalkan ritual-ritual khusus berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan lama, yaitu penyembahan terhadap roh-roh nenek moyang. Hal ini tentu mendatangkan murka Tuhan. Sebab itu selaku keluarga Kristen, kita senantiasa diingatkan untuk beribadah hanya kepada Tuhan serta mengajarkannya dalam kehidupan keluarga secara turun-temurun. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang mengajarkan kami pada pagi hari ini untuk setia di dalam ibadah dan menjadikan ibadah itu adalah vitamin di dalam kehidupan kami. Ketika kami kurang beribadah, tubuh kami akan lemas, kami akan haus akan firman Tuhan, dan kehidupan kami akan kurang semangat. Tuhan, tolong kami Tuhan, ketika kami mengalami pergumulan di dalam mengikuti ibadah, kiranya Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk melawan segala kuasa gelap, kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba mengganggu kami di dalam kami ingin mengikuti ibadah. Agar kiranya Roh Kudus sendiri akan memberikan kami kekuatan di dalam menghadapi setiap pergumulan yang mencoba mengganggu kami. Tuhan, ajari kami untuk setia di dalam beribadah sehingga kami mempunyai vitamin di dalam jiwa kami, roh kami, sehingga kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang Engkau beritakan dalam setiap ibadah-ibadah yang kami ikuti. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat sehingga kami mampu memahami dan mengerti akan kehendak-Mu lewat firman-Mu dan lewat ibadah yang kami ikuti. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga dalam setiap aktivitas kehidupan kami yang akan kami lakukan di pagi hari ini, siang, sore, dan malam, sampai malam hari nanti, hanya terjadi dan hanya kami bisa selesaikan oleh karena kasih dan pertolongan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakanlah doa kami ini yang kami panjatkan dan mohonkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Demikian acara renungan embun pagi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarkan roh